Terima kasih burung besar. Aku adalah Kueki si bebek kecil. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Ayo kita lihat binatang apakah ini. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Tubuh kecil dengan leher pendek. Kaki pendek dengan cakar. Dia terbang cepat dengan sayapnya yang besar. Paruh runcing dan jambul di atas kepalanya. Pteranodon. Pteranodon hidup di zaman Kapur. Dia bisa terbang dengan sayapnya yang besar. Burung besar ini ternyata adalah Pteranodon. Kamu benar. Pteranodon hidup di zaman yang sama dengan dinosaurus. Tetapi Pteranodon bukan dinosaurus. Ah, Pteranodon bukan dinosaurus. Kiki, aku tahu. Pteranodon ini pasti sudah sangat tua. Oh, kenapa? Lihat, semua giginya sudah tidak ada. Kueki, Pteranodon tidak kehilangan giginya. Dia memang tidak bergigi. Hah? Ayo kita cari tahu. Pteranodon memiliki paruh panjang yang tidak bergigi. Meskipun tidak memiliki gigi, paruhnya sangat kuat. Lihat! Dengan paruhnya, dia bisa menangkap mangsanya dengan erat. Tidak! Pteranodon lain berdatangan untuk merebut makanannya. Setelah Pteranodon menggigit ikan, tidak ada yang bisa merebutnya. Wah! Pteranodon menangkap ikan dan menelannya dalam satu gigitan. Pteranodon paling suka makan ikan. Mereka ahli menangkap ikan. Ayo kita lihat bagaimana Pteranodon menangkap ikan. Kueki, apakah kamu sekarang sudah tahu bagaimana cara Pteranodon menangkap ikan? Bagaimana cara Pteranodon menangkap ikan? A. Menggunakan cakarnya untuk menangkap ikan. B. Menggunakan paruhnya untuk menangkap ikan. C. Menggunakan sayapnya untuk menangkap ikan. Wow! Itu benar! Kamu benar! Pteranodon menangkap ikan dengan paruhnya yang runcing. Pteranodon terbang di atas laut. Saat dia melihat ikan, Pteranodon akan menyelam dan menangkapnya dengan paruhnya yang panjang. Pteranodon menyelam ke dalam laut dan menangkap ikan. Hebat sekali! Apakah kamu mau pergi memancing bersama Pteranodon? Tentu saja! Ayo berangkat! Ayo berangkat! Pteranodon kelaparan. Dia ingin makan ikan ini. Masih ada banyak ikan di depan. Ayo kita lihat. Pteranodon ingin makan ikan ini. Masih ada banyak ikan di depan. Ayo kita lihat. Pteranodon ingin makan ikan ini. Masih ada banyak ikan di depan. Ayo kita lihat. Pteranodon ingin makan ikan ini.
Pteranodon sudah kenyang. Terima kasih. Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang Pteranodon? Pteranodon bukan dinosaurus. Pteranodon tidak memiliki gigi. Pteranodon menangkap ikan dengan paruhnya yang panjang. Hebat. Kueki juga pandai. Hei. Berikutnya, ayo kita perbaiki model dinosaurus. Kuek. Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita coba mencari Pteranodon. 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 Manakah yang merupakan bagian tubuh Pteranodon? Sayap yang besar untuk terbang. Paruh yang panjang dan runcing untuk menangkap ikan. Tubuh kecil dengan kaki pendek. Pteranodon. Yang mana Pteranodon? Pteranodon memiliki sayap yang besar. Seperti apa bentuk sayap Pteranodon? Pteranodon tidak memiliki bulu di sayapnya. Apakah Pteranodon memiliki gigi? Pteranodon tidak memiliki gigi. Kamu telah menyelesaikan kursus. Kerja yang bagus.